Jangan lupa guys, di subscribe. Saat ini saya sedang berada di Pantai Jetis. Jadi Pantai Jetis itu terbagi menjadi beberapa bagian guys. Di antaranya itu Pantai Congot, Dro Pantai Kebuk, dan Pantai Cemara Sewu. Jadi Jetis itu merupakan nama desa ya. Objek wisata ini terletak di perbatasan antara Kota Kebumen dan Kota Cilacap. Jadi Pantai Jetis itu masuk ke wilayah Cilacap paling bagian timur, guys. Mari kita masuk, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pantai Jetis guys. Jadi seperti yang saya pikirkan tadi, Pantai Jetis itu hampir kayak pantai-pantai di Kebumen, tapi ini berbeda guys. Jadi pintu masuknya sendiri Pantai Jetis tidak ada pintu gerbang pasti, cuma ada penjaganya, penjaga parkir. Jadi Pantai Jetis itu biaya masuknya cuma dikenakan biaya parkir motor, cuma Rp2.000 guys. Tempatnya seperti ini. Jadi Pantai Jetis itu berada di daerah Desa Jetis dan pantainya terbagi menjadi 3 wilayah guys. Ya cuma begini aja sih. Tapi mungkin Pantai Jetis itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kota Cilacap. Jadi kayak bukan tempat wisata, cuma masuknya cuma biaya parkir motor aja. Kurang mendapat perhatian guys. Tapi okelah, ikuti perjalanan saya guys di Pantai Jetis ini. Jadi Pantai Jetis ini guys, kalau saya lihat itu ya cukup keren, tapi mungkin karena kurang mendapat perhatian jadi terkesan biasa aja. Dan pantainya itu ombaknya waduh bener-bener sangat tinggi guys. Untuk jam yang seperti sekarang saat ini itu pukul jam 12 lewat 15 guys. Waduh, pantai yang benar-benar bagus tapi kurang mendapat perhatian. Dari sebelah kiri terlihat perbukitan, itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kebumen guys. Dan dari sebelah kanan seperti terlihat hutan-hutan, pepohonan, tapi bukan merupakan bukit guys. Cukup keren ini pemandangannya. Ombaknya lumayan gede ini, agak tinggi banget ini. Kalau yang saya lihat itu hampir 3 meter mungkin ada. Karena di saat sekarang saya berdiri itu melihat ke depan itu sejajar dengan tinggi badan saya guys. Jadi Pantai Jetis itu ombaknya sangat tinggi guys.
Jadi guys, sebelum kita masuk ke Pantai Jetis ini yang bagian sebelah timur, kita masuk dulu ke terminal. Di situ banyak bis-bis dan kita sebelum masuk disuguhi oleh suatu ya tempat, suatu pasar tradisional menjajakan pakaian-pakaian, makanan dan aneka lainnya guys. Nah, tempatnya begini nih. Jadi di bagian timurnya itu masih daerah ini guys, apa, masih pertemuan sungai ya guys. Nah, di sono itu pantainya itu, mungkin kita ke sebelah sono, jalan ke sebelah sono nih. Jadi di Pantai Jetis yang bagian timur atau disebut juga Pantai Congot guys, itu dari sebelah kiri dan kanan dari Pantai Congot ini ada tanjung yang dibuat bagian sebelah kiri dengan bebatuan dan yang sebelah kanan itu dengan ceker ayam guys. Jadi tempatnya begini nih. Terbilang cukup unik, tapi karena di kiri dan kanan itu ada tanjung seperti ini, di sebelah kirinya lagi itu pertemuan sungai, jadi pantai ini ombaknya tidak terlalu besar seperti yang tadi. Tempatnya begini guys. Mungkin kenapa ditaruh bebatuan seperti ini, seperti tanjung kayak gitu, mungkin untuk memudahkan para nelayan masuk ke sungainya itu, airnya, gelombangnya itu tidak terlalu besar guys. Jadi tempat ini membantu para nelayan untuk mendarat guys. Tempatnya beginilah, oke lah kalau menurut saya. Oh iya guys, jadi di tempat ini juga, di Pantai Jetis itu terdapat tempat pelelangan ikan. Jadi teman-teman yang mau berkunjung bisa juga mampir untuk membeli aneka macam ikan laut yang didapatkan dari nelayan ini. Jadi harganya itu cukup terjangkau karena langsung dari nelayannya di sini. Wow, sangat keren ya guys. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video perjalanan saya di Pantai Jetis Cilacap. Semoga kalian terhibur dengan acara saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.